Guys, halo semuanya. Hari ini kita bahkan kembali lagi nih ke segmen dari 3 more random yang ada di Friday Night Funkin'. Nah, karena guys kemarin kita lagi keasikan main game-game yang lainnya, FNAF Into the Pit, lalu juga ada main Fundamental Paper Education dan kawan-kawan. Baik teman-teman yang rindu ya dengan aku main FNAF, jadi guys hari ini kita bahkan melihat 3 more FNAF random, yaitu pertama ada FNAF versus Among Us Imposter with Lyrics. Lalu kedua bahkan ada FNAF versus Smurf Cat Willa, nah kayak gitu. Dan ketiga bakalan ada versus Super Mario World. Nah jadi ini rekomendasi dari teman-teman yang ada di komen, thank you. Jadi yuk kita bakal langsung cek aja guys. Tapi selesai videonya teman-teman skip channel, di like, komen, dan di share juga ya guys. Thank you. Jadi kita masuk ke sini ke game pertama kita, yaitu FNAF versus Among Us. Nah jadi katanya ini developernya itu dari FNAF versus Cartoon Cat versi kedua, yang setahuku kita belum mainin guys ya. Jadi yuk kita bahkan coba lihat dulu gimana FNAF versus Imposter ini. Dan katanya mod ini tuh ada lyrics. Nah jadi ini juga udah mengikutin meta-meta zaman sekarang ya, dimana semuanya itu memakai middle lyrics. Dan here we go. Wow, Among Us. Yap, game yang memviralkan channel JL Gaming sekitar 4 tahun yang lalu, 2020 guys. Dan kita di sini pakai si kuning sedang melawan imposter merah. Langsung lagi di the scale. Waduh. Gila, aku kangen sih banget sih. Zaman-zaman kita ngebahas Secret Imposter dan juga review-review map, review-review skin. Lucu-lucu sih dulu sih. Oke, ini masih belum ada lyrics-nya. Oh. Nah, kayak gini-gini nih biasa nih ya, langsung kita bakalan. Oh, ada animasinya. Oh, bisa dicuri. Oke, untuk gak ngekeras gila, tapi agak ngelag dikit tadi. Ih, apa nih itu? Kenapa jadi ada? Panik gak lo merah? Iu. Panik gak si merah? Gila, Secret Imposter guys ini guys. Secret Imposter baru nih. Ngalah-ngalahin Murray sama Ivan. Wah gila. Keren. Ih, matanya jadi hitam semua. Di atas subtitle-nya ya. Drink the cup. Enough. We were only get this loss. And loss. Over and over. Wow. Now look at how it stops. Oh. Gile. Oh, jadi ini ceritanya kayak crewmate guys yang sedang mengamuk ya. Lalu dia berubah kayak jadi gini, jadi psikopat. Dan wow. Teman-teman udah meninggal semua, udah bilang, kenapa imposter ini kayak serakah? Gak bisa berhenti membunuh orang. Keren sih. Tapi lebih bagus kalau subtitle-nya tuh di tengah gitu. Agak susah kita baca subtitle di atas. Ini gila sih ini sih. Developernya dari tim Cartoon Cat soalnya. Jadi ya masuk akal. Bisa buat gambaran yang menarik gini. Yeah.
Oh, Never Again, dan ada suara dibunuh sama si imposter. Wow. Wow. Boleh sih ini sih. Oke lah ya, keren lah ya guys ya. Yep, jadi itu dia untuk dari more ender pertama kita, di mana si Kuning guys ya, ternyata dia itu stres karena dibunuh terus, karena dikejar terus oleh imposter, dan sekarang dia mengambil pedang itu untuk menjadi imposter dan menyelamatkan teman-teman mereka. Tapi apakah mereka semua selamat? Kita masih tidak tahu. Okay, guys, kali ini kita masuk ini ke dari random mode kita yang kedua ya, yaitu FNF versus Smurf Cat, yang kok teman-teman masih ingat guys, ini sekitar beberapa tahun yang lalu, aku juga lupa. Oh wow. Wait, tapi kenapa opsinya ngebug gini? Oke, tapi kita sampai ke paling atas dan wih. Kenapa gini nih? Oke, okay guys, akhirnya nih aku kembali lagi, dan yep, ini baru bisa nih Friday Night Smurfing One Shot. Ya, yes, tadi tuh aku udah cari-cari gimana, ternyata kita tinggal perlu nekan tab gitu guys untuk masuk ke sini. Dan yuk, kita bentar, aku coba setting dulu deh ya. Di sini kayaknya aku belum setting. Oh, udah nih, udah down scroll, dan juga untuk kontrol kita udah di FJK. Yep, jadi ini kayaknya UI sama yang kayak dipakai sama Mas Johnny Denta kemarin untuk ngebuat FNF versus Freaky Jordan deh. Dan ya, yuk kita lihat guys ini gimana mode-nya, yang teman-teman kalau masih ingat ya, ini wah, rame banget, viral banget sih meme-nya sih dulu sekitar 2023. Oh wait, tapi aku itu guys di sebelah kiri notes-nya, jadi aku bakalan main aku sebelah kanan, dan ya ada Willa. Gila, ini udah jadul bener sih. Lagunya keren. Kita lawan jadi siput. Suara boyfriend gak pede. Wow, lagunya keren. Lagu ini lagunya Alan Walker guys ya, yang We Live, We Love, We Lie. Dan kali ini dibuat versi Vanevangin dong. Wow, remixnya wadidaw. Oh, gila, keren pak. Guys, ini modern banget sih. Walaupun emang udah setahunan ya, tolong developernya, kreatornya ini, tapi masih boleh lah ya. Karakternya aku suka banget lagi itu. Bagus. Jadi dia kayak Smurf jamur gitu, yang lagi mau pindahan rumah kali ya. Aku masih gak ngerti meme-nya kenapa dan ngebahas tentang apa. Oh, jadi agak menguning. Udah mulai senja nih. Bagian We Love, We Love, We Love, apapun itu di mana ya? We Love, We Live, We Love, We Love. Ih, ada siapa di belakang pak? Ada monster cuy. Ih, gajah strawberry. Gajah strawberry. Apaan? What? Random, tapi keren. Nah ini, we love, we love, we love. Aduh, meme-nya masih semakin receh. Oh, udah malam ya.
Waduh, tim seruling dia, Pak. Wow. Lampu belakang juga jadi ikut-ikutan ini. Gila keren sih ini sih, Mbok Lea sih. Wow. Niat. Wow. Gila keren pak ini one shot nih, gila mod one shot yang wadidaw pak ini pak, wow. Dan lihat kita dapat FC guys, so itu dia untuk pertama Sailusai, entah apa ininya ya, Sailusai apa artinya, tapi ya kita bakalan masuk guys ini ke next yang terakhir ketiga, yaitu FNF versus Mario. Nah oke, jadi kita masuk guys ini ke dari mod keren ketiga ya. Ya gue tau tadi kenapa aku harus loncat, tapi kayak kelihatan lebih bagus. Dan yap guys, kita bahkan masuk ini ke dari mod Super Mario World. Nah jadi ini itu harusnya mod Mario normal guys, yang tanpa gak ada .exe, gak ada yang serem-serem gimana pun. Dan kita bakalan ya having fun aja ngeliat ini karena modnya juga salah satu yang baru. Jadi, coba kita lihat gimana, apakah bagus juga untuk dari mod yang ini. Dan semua ada beda, karakter boyfriend juga lucu banget deh tuh. Mario-nya juga wadidaw. Nah, gue fun banget sih. Oh! Muncul! Aduh, siapa? Yoshi! Oh wow, gila fun banget nih. Suara Lucia lucu. Yoshi ini juga dulu salah satu karakter kesukaanku. Oke. Oh, ada mic. Oh, pasti dari tadi aku kayak lihat. Ada mic apa di sana? Tapi ternyata itu dipakai sama untuk dari Mario Time. Fun banget sih. Masuk dunia Mario ini emang selalu paling fun menurutku. Pengen banget sih aku sih kalau main ke Disneyland. Kalau ada Mario atau Universal Studio gitu. Yang ada Mario World-nya, wah seru banget sih. Salah satu apa ya, inner child kalau tiap lihat Super Mario Bros. Suara Yoshi. Si 8-bit pixel ya. Coba teman-teman di sini guys, kalian masih ada yang main Mario Bros? Film-filmnya seru juga nih. Movie Mario Bros ya. Dia mau nyelamatin princess itu kah? Siapa nama princess di sini ya? Aku selalu lupa siapa itu. Tapi kayaknya sih nggak ada ceritanya sih ya. Cuman ya itu dia misis kita 2. Aku hanya 70% doang. Oh, tapi at least kita dapat S. Ya nggak sih? Oh belum tahu. B, A, ya dapat A doang. Ya, yeah. It's okay. Nice. Dan yep guys, itu dia kali ya dari 3 mod hari ini. Gimana menurut teman-teman, mana yang paling bagus guys? Ini yang Super Mario Bros. Ini menurutku bagus, tapi dia belum ada cerita gimana ya. Cuman suka banget sih aku sama dari lagunya dan juga vibesnya wadidaw. So,
Yep, itu dia guys. Jadi untuk hari ini ya, kita ada 3 mod random ya buat teman-teman mengcure kekangan kalian terhadap akuman FNF. Dan seperti biasa, kalau ada saran apa lagi untuk FNF, bisa coba komen di bawah aja guys. Dan kalau tertarik, aku bakal main, okay? Tapi untuk sekarang, seperti biasa aku teman-teman aja nih videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share guys. Thank you.